darah tinggi datang dulu ke atau masalah kolesterol datang dulu? Mana satu ni? Darah tinggi dulu adalah betul, kolesterol dulu pun betul. Bergantung pada keadaan. Dalam video ini saya akan kongsikan. Keadaan pertama, tengok ni. Saluran darah orang sehat yang dah mula sempit disebabkan mendapan kolesterol. Mendapan kolesterol meningkat dan saluran darah semakin sempit. Ketika ini anda dah ada simptom pradarah tinggi. Mendapan kolesterol tertinggi dan saluran darah paling sempit. Ketika ini anda menghadapi penyakit tekanan darah tinggi. Saluran darah sempit disebabkan mendapan plak kolesterol ini menyebabkan jantung mengepam darah dengan lebih kuat, iaitu tekanan tinggi untuk mengalirkan darah ke seluruh badan. Keadaan kedua, gaya hidup dan pemakanan fight fitrah menyebabkan darah pekat, menyebabkan jantung mengepam darah dengan lebih kuat. Apabila darah dipam dengan kuat, dinding-dinding saluran darah akan meregang disebabkan tekanan yang terlalu tinggi sehingga berubah struktur menjadi seakan-akan jaring. Jaring-jaring ini akan lebih mudah memerangkap kolesterol dengan lebih banyak dan menyebabkan mendapan plak kolesterol dalam saluran darah. Gaya hidup follow fitrah dapat membantu memulihkan masalah kesihatan anda apabila jasad, jiwa, akal, roh sehat. Semestinya kehidupan lebih proaktif dan ceria. Beberapa kajian membuktikan tidur lewat boleh menyebabkan gangguan tekanan darah dan meningkatkan kadar kolesterol yang boleh menimbulkan penyakit. Jadi, salah satu gaya hidup follow fitrah yang boleh dilakukan ialah dengan tidur awal, iaitu sebaik sahaja selepas isyak. Anda dah lama menderita dengan masalah darah tinggi dan kolesterol? Jom lakukan overhaul body di Ibnu Sina Wellness. Klik link di bio.